Halo teman-teman pencinta uang kuno, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya mau nunjukin koleksi baru saya, yaitu uang kuno terbesar di dunia nominalnya. Coba tuh dilihat tuh, ada berapa banyak nolnya. Ada 14 nolnya ya, 1 triliun. Ini mata uang dari Zimbabwe. Di sana itu uang ini apa, karena perekonomian mereka itu, ini uang udah nggak laku lagi nih. Mereka lebih suka transaksinya itu sekarang pakai dolar Amerika. Tuh, ini tahun, padahal masih belum begitu tua, tahun 2000. Tuh, tahun 2008. Ini uangnya asli teman-teman, tapi kondisinya memang udah agak kucel ya, udah pernah, istilahnya pernah beredar lah. Tuh, ini gambar, yang ini gambarnya, belakang itu gambar air terjun kalau nggak salah ya, yang sebelah kanannya itu gambar kerbau. Jadi sebenarnya ini kalau di sana itu masih bisa laku, tapi uang ini hanya cukup untuk beli ya satu butir telur lah, telur ayam. Ini benar-benar udah, sana itu udah perekonomian mereka udah kacau. Ini uangnya masih, walaupun udah kucel tapi masih, apa namanya itu, masih bagus. Apa sih maksudnya, nggak ada lobang ya atau sobek, karena di sana itu nggak kayak di Indonesia, uangnya itu di staples, kayak di pasar gitu kan. Ibu-ibu pasar tuh suka di staples duitnya tuh, nggak tahu biar kenapa duitnya di staples kan, apa, sayang juga teman-teman, jadi bolong kan. Tuh, ini uangnya saya jual. Nanti kalau teman-teman minat, nanti teman-teman cek aja di Bukalapak, di Tokped, Shopee, atau di Instagram saya. Nanti ini saya posting. Ini murah kok, karena kondisinya udah bekas. Kalau misalnya kondisinya masih mulus, masih grass, itu harganya pasarannya itu bisa sampai dari 1,5 juta sampai 2 juta ya per lembar. Pokoknya saya jual itu di bawah, jauh di bawah itu. Buat teman-teman yang mau koleksi, yang belum punya koleksi ini, di order aja teman-teman, murah kok. Tuh, kita lihat lebih dekat dengan uangnya ini. Coba kita lihat ada tanda airnya enggak. Oh, ini ada sobek ternyata teman-teman. Tuh, kurang lebih begitu loh uangnya. Oh, kalau di sana itu enggak ada ya tanda airnya ya. Coba kita pakaiin lampu. Oh, nggak ada tanda air ya teman-teman, watermarknya nggak ada. Memang kayak gitu uangnya. Oke deh, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton video saya sebelumnya, dan nanti ada selanjutnya, terus bakalan saya bikin video rutin. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena nanti saya bakalan giveaway 1000 koin kelapa sawit, 1000 keping koin kelapa sawit untuk 10 orang pemenang.
itu nanti saya bakal giveaway kalau udah mau mendekati 10.000 subscriber nanti. Ya kira-kira pas lagi di 9.000 subscriber saya bakalan ngadain dan bakalan diumumin pemenangnya itu di 10.000 subscriber. Oke deh teman-teman, jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain kalau ada teman-teman yang suka juga dengan uang kuno. Oke deh, sampai di sini dulu video kali ini. Dadah.